Bos. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di channel saya Ivan Kisting, channelnya Wong Desol. Oke teman-teman, di sini saya kebetulan lagi istirahat dari nyadap karet karena sudah selesai. Jadi saya ingin berbagi sedikit tip bagaimana kita untuk mendapatkan 1000 subscribe. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan 1000 subscriber? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan 1000 subscriber yang mudah dan aman? Oke, teman-teman, akan saya berikan tip-tipnya. Yang pertama, kita rajin mengunjungi channel orang lain dan kita sering memberi like dan komentar. Jika kita menyukai video-videonya atau konten-kontennya, jangan lupa kita subscribe. Kenapa begitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena di saat kita mengunjungi channel orang lain, di saat channel orang itu sepi, maka mereka akan merasa senang sekali dan akan merasa sangat terhibur karena kita sudah mengunjungi channelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rekomendasikan dua channel untuk kalian tempat saling subscribe. Yang pertama, channelnya Mas Dimon Adioso. Kenapa saya rekomendasikan channel Mas Dimon Adioso? Karena di sana tetap komunitasnya sangat ramai dan sangat banyak sekali para YouTuber pemula yang lagi mencari atau mengejar subscriber. Karena di sana protokolnya sangat bagus, kita harus minimal menonton 2 menit, 3 menit, kalau bisa 4 menit. Biar aman dan tidak spam. Agar subscriber kita tidak hilang. Tidak masuk spam. Yang kedua, channelnya Mas Gondrong Labanan. Channelnya Mas Gondrong Labanan ini channelnya seputar mancing. Nah, di sana sama kayak channel Mas Dimon Adioso, banyak sekali para pemula yang lagi mencari subscriber. Kita kunjungi saja komunitas mereka karena di sana banyak sekali, belasan ribu orang sedang mencari subscriber. Yang ketiga, kita rajin atau sering rajin-rajin upload video. Kenapa saya bilang harus rajin-rajin? Karena kita pemula, karena viewer kita belum banyak, jadi kita sering rajin upload video. Kenapa? Di saat ada video kita meledak, maka disitulah kita akan meraup viewer dan subscriber yang banyak. Oke teman-teman, sekian dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol merahnya, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan info berikutnya. Oke sobat, sekian dan terima kasih. Saya mau turun dulu, ngeri-ngeri ini bos. Kenapa? Saya di atas duren, serem. Nih, saya lagi di atas pohon duren nih. Nah, tuh, serem. Angin kenceng bos. Saya mau turun dulu. Oke, terima kasih.